Ini sudah modifikasi pelek ya Bang Dul ya. Dan juga audio. Full audio system. Full audio ya. Iya, full audio. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Dul, biaya modifikasinya kemarin si customer-nya habis berapa ya Bang Dul? Kalau dari debitur, informasinya terakhir yang saya dapat itu dia modifikasi sound system itu kurang lebih habis 15 jutaan. 15 jutaan ya, 15 sampai 20 ya. Betul, sudah sama audio jutaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay di channelnya Derosa Auto. Kembali lagi, saya dengan Dani di channelnya Derosa Auto yang akan meliput stok-stoknya showroom seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta dan di Tangerang. Jangan lupa klik subscribe dan juga like di kolomnya Derosa Auto. Di musim penghujan, banyak juga teman-teman yang terhalang karena kendala cuaca. Tetapi jangan itu menjadi sebuah alasan. Apalagi kalau kita sudah punya kendaraan, terutama mobil. Jadi aktivitas jangan sampai terhadang. Ya. Kali ini kebetulan saya ada di showroomnya Bayu Motor yang ada di Meruya. Nah, kemarin ada teman-teman yang request, Bang Dani coba cariin dong mobil yang sudah dimodifikasi, terutama mobil LCGC seperti Agya. Nah, kebetulan di Bayu Motor ada mobil LCGC Agya yang sudah dimodifikasi full audio. Ya, kita ketemu dulu sama marketingnya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang Dul ya. Siap. Ya, saya dengan Bang Dul. Bang Dul, oke. Okay. Bang Dul, kebetulan kita ada di channelnya Derosa Auto nih Bang Dul. Ya. Nah, kita akan berbagi stok-stoknya punyanya Bayu Motor nih Bang Dul. Boleh. Terutama tadi saya lihat ada Agya yang sudah full modifikasi, sudah full audio ya Bang Dul ya. Betul. Okay. Ada Toyota Agya TRD 2017 Matic. Agya TRD 17 full ya. Sound system. Full sound system ya. Yeah. Oh ya, Bang Dul, sebelum kita ke stok, kasih tahu dulu dong nih Bang Dul, alamat Bayu Motor ada di mana nih? Oke, buat para pecinta channel ini, untuk lokasi showroom Bayu Motor berada di Jalan Haji Berit, Blok 66, Meruya Utara, Kapling DKI, Jakarta Barat. Mantap. Di daerah Jakarta Barat tuh ya. Meruya Utara. Meruya Utara. Oke. Nomor teleponnya boleh di-share Bang Dul. Untuk nomor telepon pakai kontak. Kontak Bang Dul boleh. Nomor saya 0812-9308-2617. Ya, jadi memang kebetulan di sini ada beberapa marketing nanti yang akan kita share juga nomor teleponnya di kolom deskripsi ya Bang Dul ya. Iya, siap. Oke. Bang Dul. Ya. Kita nggak usah lama-lama nih daripada penasaran, kita lihat Agya-nya Bang Dul nih. Langsung Bang, ya, lanjut. Ya, oke, siap. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita ada Agya tahun 2017 ya Bang Dul ya. Iya. Ini sudah modifikasi pelek ya Bang Dul ya. Dan juga audio. Full audio system. Full audio ya. Iya, full audio. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Dul, biaya modifikasinya kemarin si customer-nya habis berapa ya Bang Dul? Kalau dari debitur, informasinya terakhir yang saya dapat itu dia modifikasi sound system itu kurang lebih habis 15 jutaan. 15 jutaan ya, 15 sampai 20 ya. Betul, sudah sama audio jutaan. Ya. Oh iya Bang Dul. Ini tahun 2017. Transmisinya Matic ya? Matic. Tipe TRD ya Bang Dul ya? TRD tertinggi. TRD yang tertinggi ya. Nah, kilometernya berapa Bang Dul kalau boleh tahu? Untuk mobil Toyota Agya ini kilometernya 48 ribuan. 48.000 teman-teman. Jadi mobil 2017 full modifikasi audio 48.000 kilometernya cukup rendah. Kebetulan mobil ini memang dapat pakai langsung ya? Iya, pemakai langsung. Iya, jadi bisa langsung record ya. Service record. Service record juga tuh teman-teman. Nah, Bang Dul, harganya di bandrol berapa ya kira-kira? Untuk Toyota Agya ini cash-nya kita kasih harga 125 juta. 125 juta ya. Yes. Sudah include audio ya Bang Dul ya? Berikut full audio sistemnya. Sudah termasuk audio teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bayar modifikasi audionya lagi ya? Ya, langsung angkut semua. Langsung angkut sama ya. Sama unit-unit mobilnya. Siap Bang Dul. Langsung dibawa. Bang Dul,
Untuk paket kreditnya Bang Dul, silakan di-share Bang Dul. Untuk paket kreditnya mobil Toyota Agya ini DP 15 juta, angsurannya 3,5-an. DP-nya 15 juta ya? DP-nya 15 juta. Angsuran 3,5. Angsuran 3,5. Benar enggak? Tadi biaya audionya berapa? 15 juta. 15 juta. DP 15 juta. Dapat audio seharga 15 juta 15 ya, Bang juta. Dul, ya. Oke. Nah, nanti juga teman-teman bisa lihat di reviewnya kita di Agya-nya itu interiornya sudah modifikasi full ya. Audio itu dari depan sampai ke belakang ya, Bang Dul ya. Betul. Full. Iya, full ya. Nah, terus juga sudah pakai pelek ringnya ring. Untuk modifikasi di peleknya ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di dalam kota atau di luar kota yang mau beli Agya, nanti bisa kontak ke Bang Dul. Ya, siap. Benar ya, Bang Dul. Tunggu informasinya kontaknya. Betul. Nah, kalau misalnya ada teman dari daerah Bang Dul mau kredit, bisa dibantu Bang Dul? Bisa kita proses. KTP bisa daerah, domisili daerah tanpa survei bisa. Bisa dibantu pokoknya teman-teman. Nah, yang penting ya, informasi ke data dia, alamat rumah, PBB rumah. Valid. Valid, betul sekali. Yang penting rumah pribadi ya Bang Dul ya. Betul. Betul. Nah, kalau untuk ada yang kena BI checking sedikit-sedikit, bolehlah ya kontak ya Bang Dul ya. Yang penting jujur ya. Di awalnya, awal betul. Prosesnya kita dia jujur. Jadi biar lebih cepat prosesnya, nggak berulang-ulang. Betul sekali. Oke. Nggak dua kali kerja. Iya, teman-teman. Tunggu apa lagi? Agya 2017, DP-nya cuma 15 juta. Oh ya Bang Dul, ini pajaknya bulan 8 ya Bang Dul. Pajaknya ya? Bulan 8. Jakarta ya, Barat ya. Agak mepet lah, setiap 2 bulan ya. Ya. Betul sekali. Untuk Agya ini DP 15 juta, full audio, peleknya juga sudah dimodifikasi ya. Benar ya Bang betul, Dul betul. Ya? Oke. Nah, terus ada stok apa lagi Bang Dul? Kita punya Suzuki R3 tipe Suzuki. GL 2017, Matic juga ya. R3 GL Matic 2017 ya. Nah, ini kilometernya berapa Bang Dul? Kilometernya ini kurang lebih di angka 68 ribuan. 68 ribu kilometernya ya, yeah. Untuk R3 tahun 2017 ya. Jadi juga di sini juga kilometernya juga rendah-rendah di Bayu Motor ya. Betul. Ini pajaknya juga bulan 8 juga ya, sama ya kayak yeah. Agya ya. Bulan 8. Nah, masih ada spare. Masih ada spare, betul. Dan ini juga kebetulan KTP-nya Jakarta Barat juga. Platnya ganjil. Nilai pajaknya Bang Dul boleh dikasih tahu kira-kira estimasinya. Kalau untuk pajak ini estimasinya kisaran 3,8 lah. 37-an ya, biasanya R3 memang sekitar 3,7. Nah, itu kalau misalnya memang KTP Jakarta. Kalau teman-teman KTP daerah, itu nanti nilainya lebih turun lagi. Lebih rendah lagi. Iya, betul. Nah, untuk R3 ini dibanderol berapa nih, Bang Dul? Untuk harga cash-nya ini R3 2017 dengan harga 145 juta. Oke. Teman-teman, R3 2017 GL Matic 145 juta. Kalau kredit Bang Dul, silakan. Kalau estimasi kredit bisa DP di angka 12 juta, angsuran 4,1. Nah, 12 juta tuh teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya punya budget 12 juta, pengen mobil, bisa nyicil angsurannya, boleh langsung kontak Bang Dul ya. Siap, ditunggu. Siap, oke. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Ada mobil yang sering dicari orang nih, ada Brio ya Bang Dul ya. Honda Brio. Honda Brio. Matic CKD. Matic ya? Matic. Matic CKD. CKD ya. Tahun berapa ini Bang Dul? 2014. 2014 ya, 2014 CKD. Nah, untuk kilometernya berapa Bang Dul? Ini kurang lebih kilometernya 64 ribuan. Kilometer 64 ribu. Dari tadi nih kita kilometernya belum sampai 100 semua. Belum, belum. Kita kalau pilih unit itu cari yang kilometernya yang rekod. Kilometer rendah ya. Rendah, iya. Ya. Kita nggak mau yang udah 100 lebih. Betul. Karena jualnya susah. Nah, harganya Brio-nya yang 2014 ini dibanderol berapa Bang Dul? Harganya cash-nya itu 125 jutaan. 125 juta teman-teman. Ini mobil sih ya jarang banget di showroom-showroom ya. Nah, ini langka sih barangnya. Iya. Nah, untuk kreditnya Bang Dul silakan. Untuk share. Paket kreditnya bisa DP di angka 10 juta, angsuran 3,5-an. Tuh, teman-teman. DP-nya 10 juta, murah banget, ya kan?
Nah, untuk teman-teman yang di daerah juga bisa proses ya Bang Dul, bisa, ya? Bisa, kita proses. Bisa proses, pokoknya nanti tinggal kontak aja Bang Dul, ya? Betul, betul. Nah, nilai ini kebetulan pajaknya Tangerang Selatan ya Bang Dul, ya? Ya, WKI ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, plat genap. Ya. Perpanjang ini kemarin. Nah, untuk nilai pajaknya berapa ya Bang Dul, ya? Boleh diinfoin Bang Dul. Kalau untuk Brio ini pajaknya estimasinya 2,8 ya. 2,8 ya. Iya. Nah, 2,6 2,8 lah. 2,6 2,8 ya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau pesan Brio ya, langsung datang ke Bayu Motor, ketemu Bang Dul atau teman-teman yang ada di Bayu Motor, teman-teman marketingnya ya. Bang Dul, kita lanjut lagi ke unit selanjutnya nih ya. Oke, Bang. Siap. Oke, Bang Dul. Ini ada Innova ya, Bang Dul ya? Iya, betul. Innova tahun 2013. 13, teman-teman ya. Tahun 2013. Bensin ya, Bang Dul ya? Bensin. Toyota transmisinya Innova, Bang Dul? Transmisinya Matic ini. Matic ya. Nah, tipenya G ya? Tipe G. Iya, teman-teman. Ada Innova tipe G Matic bensin tahun 2013. Nah, cuman memang sudah di-upgrade lampunya. Nah, lampunya sudah proyektor headlamp, teman-teman. Ya. Nah, ini kita mobil rawatan ini. Mobil rawatan, teman-teman, ya. Kilometernya berapa, Bang Dul? Kilometernya 105 ribuan. 105 ribu, teman-teman, untuk tahun 2013. Jadi cukup rendah. Jadi kalau teman-teman mau beli, mau dipakai dalam luar kota, sudah langsung siap pakai ya, Bang Dul. Siap, siap langsung pakai. Nah, ngomong-ngomong harganya berapa, Bang Dul? Kalau untuk harga Toyota Innova ini kita kasih harga 165 jutaan. 165 juta aja, teman-teman, ya. Nah, itu. Untuk paket kreditnya, Bang Dul? Untuk paket kreditnya ini kita bisa DP di angka 7 jutaan. DP 7 jutaan. Angsurannya berapa, Bang Dul? Angsurannya itu 5,4. 5,4, teman-teman, udah dapat Innova ya. Innova. DP-nya 7 juta ya. DP-nya 7 juta. Mirip-mirip DP dan angsuran, mirip-mirip, teman-teman. Iya, betul. Nah, terus ini kebetulan platnya Tangerang nih kayaknya, Bang Dul ya. Plat Tangerang, betul. Plat Tangerang ya. Nah, plat Tangerang, nopolnya juga genap, pajaknya juga bulan 4 masih panjang, teman-teman. Jadi panjang, beli mobil ini nggak nyesel ya, Bang Dul ya? Aman, mobil ini aman. Aman ya. Mobil rawatan tuh sering. Mobil rawatan, nah, teman-teman. Tidak tahu pemakainya. Iya, betul. Ini atas nama pribadi atau PT, Bang Dul? Ini atas nama perorangan. Perorangan ya. Nah, jadi Innova ini bukan atas nama PT, tapi atas nama perorangan. Kilometernya rendah juga, 105 ribu ya. Sesuai lah sama tahun. Sesuai ya. Iya. Harganya juga murah, DP 7 juta, angsuran 5 jutaan, mirip-mirip tuh sama angsurannya ya. Iya. Oke, Bang Dul, sebelahnya nih ada abangnya nih, Bang Dul. Ini ada Innova juga ya. Innova Reborn. Reborn. Tahun Innova G Reborn 2017. 2017, teman-teman. Ini yang bensin atau yang diesel, Bang Dul? Bensin juga. Bensin juga nih, teman-teman, 2017. Transmisinya, Bang Dul? Ini Matic. Matic juga ya. Tipe? Tipe G. Tipe G ya. Jadi ada Innova Reborn bensin G Matic bensin ya. Tahun 2017, teman-teman. Nah, kilometernya berapa, Bang Dul? Kilometernya ini kurang lebih 80 ribuan. Nah, 80 ribu, teman-teman. Ya. Jadi memang mobilnya ini di sini kilometernya masih rendah semua. Innova ya. Aja cuma yang tadi 105. Yang ini cuma 80 ribuan ya. Betul. Iya. Nah, harganya dibanderol berapa, Bang Dul? Kalau Innova ini kita kasih harga 265. 265 untuk Innova Reborn bensin tipe G Matic ya, Bang Dul ya, 2017 ya. Paket kredit ya, Bang Dul, silakan. Untuk paket kreditnya ini bisa DP di angka 33 juta. Ya. Angsurannya 6,2-an, Bang. Iya, DP-nya 33 juta, angsuran 6,2-an. Sudah dapat Innova Reborn bensin ya, Bang Dul. Siap pakai pokoknya. Nah, terus STNK-nya ini Jakarta Timur ya, Bang Dul ya? Timur, Bang. Atas nama perorangan atau perusahaan? Ini atas nama perorangan juga. Masih atas nama perorangan ya. Jadi atas nama perorangan juga DP-nya juga ringan juga. Pajaknya bulan 11 ya, Bang Dul ya. Betul. Jakarta Timur platnya ya. Siap, oke, kalau gitu kita ke unit selanjutnya, Bang Dul. Nah, nih ada. Hujan, ya. Iya. Oke, Bang Dul, kita ke unit selanjutnya nih. Ada Avanza ya, Bang Dul ya. Toyota Avanza Veloz. Veloz ya, tahun 2014 ya. Ya gitu, transmisinya apa nih, Bang Dul? Transmisinya masih Matic, Bang. Masih Matic juga, teman-teman. Aja, oke, kita di sini di Bayu Motor
Rata-rata mobilnya matic ya Bang Dul ya. Nah, ini ada Veloz 2014. Transmisi otomatis. Kilometernya berapa Bang Dul? Boleh diinfoin Bang Dul? Kilometernya ini di angka 80 ribuan. 80 ribuan teman-teman untuk Veloz tahun 2014. Masih cukup rendah juga. Betul. Ya. Nah, harganya di bandrol berapa Bang? Kalau ini harga cashnya 135. Harga cashnya 135 juta untuk kreditnya Bang Dul, silakan sekalian. Kreditnya bisa DP di angka 15, angsuran 3,5. Nah, teman-teman, DP-nya 15 juta, angsurannya 3,6. 3,8 ya. 3,8 juta ya. Untuk Veloz 2014, transmisi otomatis, kilometer 80 ribuan, teman-teman. Ya. Jadi, mobilnya siap pakai, sudah mulus, langsung bawa pulang. Ya, Bang Dul ya. Siap. Iya, pokoknya pembelian cash kredit Bang Dul siap bantu pokoknya. Siap proses. Dimanapun bisa proses pokoknya, tinggal kontak aja ya Bang Dul ya. Mobil orang daerah beli, tinggal kirim ya. Bisa. Informasi data KTP. Betul. Siap. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. And that's the love we found for you and. Kita lanjut lagi. Unit selanjutnya ya Bang Dul ya. Nah, ini ada Avanza ya. Tahun 2013 teman-teman ya. Tahun 2013 transmisinya Bang Dul matic. Matic juga ya. Kita jadi matic aja main. Dari tadi mobil khusus matic di Bayu Motor ya. Nah, ini harganya berapa Bang Dul? Untuk Avanza G matic ini kita bandrol harga 125 juta. 125 juta cash. Cashnya. Cashnya ya. Oh ya, kilometernya tadi lupa Bang Dul. Kilometernya 62 ribuan, Bang. 62 ribuan, ya. Service record juga, teman-teman. Nah, untuk paket tangan kreditnya Bang Dul. Baru ini ya. Tangan pertama ya. Paket kreditnya boleh, silakan. Untuk paket kreditnya DP 15 juta, angsuran 3,3. DP 15 juta, teman-teman, angsuran 3,3. Tenor 4 tahun ya, Bang Dul ya. Betul, Bang. Nah, jadi Avanzanya juga matic, kilometer rendah, DP-nya juga ringan ya, DP murah. Angsurannya juga terjangkau. Angsuran terjangkau. Iya, musim hujan, buru-buru beli mobil ya. Betul, Bang. Enggak kepanasan, enggak hujanan. Betul sekali. Nah, ini kalau saya lihat sih pajaknya Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ganjil bulan 9 ya, Bang Dul ya. Nah, ini kalau boleh tahu estimasi angka pajaknya berapa, Bang Dul? Pajak mobil ini di angka 3 jutaan ya, karena ini Jakarta Barat. Kalau teman-teman di daerah biasanya pasti lebih murah nilai pajaknya ya. Betul sekali. Oke, teman-teman yang mau Avanza 2013 transmisi matic tipe G ya, DP-nya juga ringan, nanti langsung kontak aja ke Bayu Motor nanti sama Bang Dul ya. Oke, selanjutnya Bang Dul, kita ada Jazz ya. Nah, ini Jazz tahun berapa nih Bang Dul? Honda Jazz baru dapat ya Bang ya. Baru dapat ya? Baru banget dapat teman-teman. Tapi baru dapat juga, ini udah ada. Ada yang pesan ya? Ada yang pesan. Nah. Ada yang minat. Iya. Jadi teman-teman untuk Jazz ini sudah sold out ya. Jadi sudah ada pesanan. Jadi memang di Bayu Motor ini unitnya cepetan. Makanya kita enggak sampai bisa penuh full. Betul sekali. Begitu masuk langsung keluar ya. Iya, kita naikin status langsung. Betul. Kirim data. Betul sekali. Jadi kebanyakan itu. Ya, teman-teman di Bayu Motor ini memang khusus transmisi matic, kilometernya juga rendah ya kan. 100 ribuan. Belum nyampe showroom aja udah ada yang pesen. Betul. Makanya untuk unit-unit yang stok ready, teman-teman buruan, apalagi terutama tadi yang barangnya agak antik ya, yang request ya teman-teman Agya TRD matic, terutama sudah modifikasi full audio, langsung aja nanti kontak ya. Nah, terus juga di situ ada yang baru dapat lagi ya Bang Dul ya? Baru masuk juga itu Bang. Kita ada Avanza ya? Iya, ada Avanza G matic tahun Avanza 2017. Ya. Tahun 2017 ya. KM-nya 90 ribuan ya kalau nggak salah ya tadi ya. KM-nya 90 ribuan. 90 ribuan ya.
Nah, ini juga baru masuk nih teman-teman. Ya. Nah, ini harganya berapa Bang Dul kira-kira nih? Tangerang ya. Nah, kalau ini Tangerang Selatan. Baru-baru dapat ya, saya belum sounding. Iya. Nah, harganya. Jadi untuk harganya Bang Dul belum bisa ngecek dulu nih. Karena itu. Iya. Dia mesti ngecek dulu angkanya berapa nih yang pantas ya Bang Dul ya. Iya. Oke, kalau gitu Bang Dul. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau pesan mobil di Bayu Motor ya. Bayu Motor ini saya lihat tadi khusus Matic kebanyakan ya. Dan kilometernya juga dia beli kilometer cakep semua, teman-teman. Ya. Jadi enggak usah ragu. Kalau mau tanya-tanya nanti langsung kontak. Nanti ada alamatnya dan nomor teleponnya di kolom deskripsinya Derosa Auto. Ditambah lagi nanti kalau misalnya mau tanya-tanya Bang Dul bisa langsung kontak ke saya. Kontak aja ya. Betul. Ya. Bang Dul. Kira-kira garansinya kalau beli di Bayu Motor apa aja nih Bang Dul? Kalau untuk garansi mesin kita kasih waktu 1 bulan. Bang. 1 bulan. Garansi bebas banjir, bebas nabrak ya Bang Dul ya mobilnya. Kalau untuk itu aman. Aman kita ya. Pastikan aman karena mereka konsumen iya. Tahu selera kita untuk belanja ini. Betul sekali. Jadi di Bayu Motor ini bebas banjir, bebas nabrak semuanya ya, ya garansi mesin 1 bulan pemakaian. Jadi selama 1 bulan tuh mobil dites aja sekencang-kencangnya ya Bang Dul ya. Iya. Kalau misalnya ada trouble bawa balik lagi ya. Benar enggak? Bawa ada kendala bawa lagi. Betul sekali. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bang Dul. Oke, sudah semoga berbagi stok di channelnya Derosa Auto ya. Mudah-mudahan showroomnya Bayu Motor semakin amin. Meroket pokoknya ya Bang Dul ya. Semakin amin. Sukses. Pokoknya jualannya semakin banyak. Amin. Customer-nya juga dari dalam dan luar daerah, pokoknya semuanya beli di Bayu Motor. Kita bantu proses. Siap. Nah, jangan lupa juga teman-teman subscribe dan like, serta juga kalau misalnya teman-teman ada ide atau ada saran apa aja, mau review mobil apa nanti langsung aja ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya. Nah, nggak ada ruginya juga teman-teman ikutin channelnya Derosa Auto. Karena apa? Karena kita akan berbagi stok showroom-showroom di seluruh Jakarta, Tangerang, bahkan nanti di seluruh Indonesia ya teman-teman. Oke, tetap ikutin terus teman-teman, nonton terus channelnya Derosa Auto sampai habis. Jangan setengah-setengah, karena kadang-kadang di tengah-tengah itu kita ada stok mobil-mobil yang memang menarik. Atau di akhir kita tongolin mobil-mobil yang menarik ya. Oke. Teman-teman, kalau gitu Bang Dul kita pamit ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah stay dan nonton channelnya Derosa Auto. Jangan lupa beli mobilnya juga di Bayu Motor juga boleh. Apalagi kalau yang dekat-dekat Meruya sini ya, sekitarnya yes. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang ya, Kembangan. Silakan langsung datang ke showroomnya Bayu Motor yang ada di kolom deskripsi alamatnya. Oke, terima kasih kalau gitu. Saya dengan Dani masih di channelnya Derosa Auto. Kita akan kembali lagi nanti di showroom-showroom selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.